Selamat datang para penggemar Perak. Pada video ini saya akan membahas dan mereview mengenai seri Lunar dari Rwanda. Seri Lunar itu adalah seri yang selalu menggambarkan tahun binatang dari kalender Cina. Jadi setiap siklus itu selalu ada 12 tahun. Dan untuk yang versi Rwanda ini, dia mulainya itu di tahun 2017, yaitu tahun ayam. Saya tidak ada contohnya di kali ini, tapi untuk ciri-ciri serinya, dia itu selalu memakai desain mosaik. Jadi ini bisa dilihat contohnya ini tahun 2018 tahun anjing dan 2019 tahun babi, terus tahun 2020 tahun tikus. Jadi bisa dilihat itu mosaik seperti itu. Ini plastik kapsulnya ini awalnya memang seperti itu. Jadi dia kalau kita pesan dia ngirimnya itu, ini kebetulan tinggal satu ya, jadi dia bikinnya itu seperti ini. Kalau kita sobek ya bisa, tapi dia itu tetap tersegel. Setahu saya yang terbesar itu ada 20, contohnya ini masih 2x2, dan yang bawah sama atas itu beda. Jadi mereka mungkin ngirimnya seperti ini untuk menghemat tempat. Untuk desain terakhir adalah ini koin dari tahun sapi tahun 2021, dan belakangnya pakai desain negara Rwanda. Nilainya sebesar 50 franc. Untuk koin ini variasinya ada dua saja. Satu koin MS atau yang biasa, dan satu lagi versi proof. Kalau versi proof itu bagian lingkar luarnya dibedakan. Jadi ini kalau sesama koin sapi, bisa dilihat koin tahun sapi, yang kanan ini versi biasa, yang kiri versi proof. Versi proof bisa seperti kaca, itulah kelihatan. Terus contoh berikutnya yang tahun babi, yang kanan ini versi biasa, yang kiri ini versi proof. Cukup menarik ya, dan saya rasa juga akan masih berlanjut terus. Jadi sekian, dan sampai jumpa di video berikutnya yang akan membahas seri-seri lain. Terima kasih.